masih keluar. Nih. Masih belum keluar. Ini ternyata pori-porinya yang buka ini masih belum rata. Ini. Ya, ini ada suatu kejanggalan dari herbal kalau seperti ini. Apa? Kurang tepat waktu. Jadi herbal ini harus tepat waktu, Bu. Paham ya? Ya. Ini buktinya ini. Enggak bisa dibohongi, Pak, minyak ini, Pak. Enggak bisa. Kalau enggak ada penyakit enggak keluar, tak jamin sama saya. Nih minyaknya nih. Iya, enggak bisa, Pak. Ini ada suatu kejanggalan. Dan nanti herbal ini minumnya satu kurang panas, yang kedua enggak tepat waktu. Ini seperti ini, Mas. Berapa, Pak, kalau yang misalkan pagi jam 6, jam 6 terus. Nah, ini pagi belum makan, terserah enggak masalah. Walaupun enggak makan nasi enggak masalah, Pak. Iya. Tak jamin aman sama saya. Iya. Jam 6 terus. Terus minumnya enggak nunggu dingin. Agak panas diminum. Yang penting tenggorokan aman. Minum dikit-dikit aja. Begini, Pak. Ini kendalanya seperti ini. Ini pori-pori masih belum rata yang buka ini. Ini buktinya, sudah tak hapus tapi masih keluar. Nih. Ya, Pak. Ya. Ini masih belum rata ini. Iya. Iya. Tapi jangan ngomong aneh, Pak. Tapi nyata. Gitu loh, Pak. Jadi saya minta tolong, Bu, yang teratur ya, Bu, ya. Iya. Jam 6 pagi patung. Sama jam 4 sore gitu ya. Jam 6 pagi atau jam 4 sore, misalkan pagi ini jam 7, silakan. Besoknya mau jam 7 pagi. Nah, begitu, Bang. Maksudnya begitu. Kalau hari ini jam 7 pagi ya? Sampai jam 5 sore, besoknya pun sama jam 7. Jangan anu, Bu. Jangan sekarang jam 7, besok jam 6 salah. Salah, Bu. Ya. Terus yang kedua kalinya, ini pengambilannya anu full. Ya, mulai dari sini, Bu. Sini depan. Terus tangan kaki. Di sini semua, Pak. Diambil ya. Ya, kalau ke sini jam segini. Kalau siang enggak seberapa deras yang keluar ini. Ada hambatan, Bu. Iya, ada hambatan. Makanya saya kalau ngeluarin siang ini sebenarnya malas aja. Berhubung orang jauh kadung-kadung nyampe sini ya tak layani aja. Sebenarnya pengambilan tuh yang paling tepat malam. Begitu. Iya, malam, Bu. Ya, sekalian habis subuh sebelum matahari keluar ini. Itu bagus, Pak. Iya, bagus. Jadi lab ini jangan dicuci. Kalau ke sini bawa lagi, Bu, ya. Bawa lagi. Nanti kalau sudah total bersih dibuang, Bu. Enggak usah dicuci. Dijemur ya. Enggak usah dijemur, Pak. Diangin-anginkan aja. Paham, ya? Iya. Sudah.